Welcome to Pretty NT. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hello guys, welcome back to Pretty Review. Jadi hari ini aku lagi pengen review jar Kyodaru nih. Kyodaru ini adalah Templar dari Guild Trail. Aku tuh penasaran banget sama item-item yang dipakai sama Kyodaru karena dia itu keras banget guys. Saat ini Kyodaru itu lagi naik jadi aura. Auranya lagi kita gak nyalain ya. Aku penasaran banget nih, kita mulai ya. Pisaunya Kyodaru pakai pisau gold. Pisau gold itu opsinya meningkatkan kecepatan gerak nih. Meningkatkan kecepatan gerak sebanyak 1,5, 1,5. Meningkatkan HP 10%. Terus di sini juga ada Leon. Leon 40 ya, level 40. Meningkatkan HP 13%, Def 30%, meningkatkan kemampuan pertahanan shield 8%, dan mengurangi kecepatan gerak 2. Kalau aku kalau pakai Leon itu mendingan pada saat kita lagi dipukulin aja, bukan untuk lari gitu. Terus di sini juga ada tombak D5 Balzebub. Kita lihat dulu ya. Ungu-ungunya tuh indah ya kalau deh ya. Kita lanjut ke armor. Sepatunya Balzebub D5. Celananya juga Balzebub D5. Bajunya D5. Kepalanya Balzebub D5. Tangannya Balzebub D5. GG ya, D5-nya ada 4. Terus kita lanjut ke ada cincin deck high ya 20%. Terus ada juga dagan. Dagan ini opsinya meningkatkan serangan 10%. Meningkatkan def 10%, menambahkan HP atau HP dan FP 20%. Dagan ring. Terus kita lanjut ke circuit. Ini pakai circuit all sepasang ya. Opsinya itu dia meningkatkan serangan 30%, criticalnya 19. Circuit ini tuh udah ajaib guys. Udah damage-nya nambah 32%, terus critical juga auto masuk kanan. Gila lah pokoknya. Kita lanjut apa lagi yang bisa kita lihat. Ada booster di sini. Aiming booster. Oh, ini punya efek spesial meningkatkan akurasi 50. Jadi kalau seandainya lawannya lagi main miss, kita pakai ini auto langsung masuk. Ditambah ada tangan 70+5 grace, itu meningkatkan meningkatkan akurasi 65 ya, 5 sama 60 ya. Terus di sini juga ada cape black yang ser ketiga. Kalau Black Cape itu rank plus 3 itu dia meningkatkan kecepatan gerak 0,5, anti critnya 10, ditambah karena dia plus 3 tambah 20 jadi 25 anti crit ya, 25%. Terus serangannya meningkatkan 5%. Ada juga Cape Black yang def itu plus 3 juga. Dia opsinya meningkatkan kecepatan gerak sebanyak 0,5, terus mengurangi anti critnya 10%, ditambah 20% jadi 70% ya. Meningkatkan kemampuan def sebanyak 5%. Oh, ini juga ada tangan B plus 5 darkness. Tadi kan plus 5 grace, plus 5 darkness. Tapi patron ya guys. Wow, dia pakai cure potion yang premium juga.
aku penasaran sama, berarti kalau dev itu kan dia nggak mungkin pakai pakai ini, kalau mode dev berarti pakai cincin dev sama dagon. Tanpa OD 97.044. Kalau pakai OD 122.461. Wah, buat aku sih itu udah tinggi banget. Terus di sini juga dia pakai build up potion yang buat ningkatin HP ya, ningkatin darah. Bisa sampai 31.000 darahnya. Keren banget sih. Kalau mau kalau tadi belum pakai cape blacknya guys. Nih kalau pakai cape yang black terus mode death itu 131.879 ditambah Leon 146.533. Wah, gigi banget nih. Death-nya Jodaru sampai 146.533, HP-nya sampai 32.497. Gigi. Sekarang aku penasaran sama mode serangnya berarti ya. Mode serangnya sampai 60.477 berarti. Nah, kalau pakai armor dewan itu sampai 65.139. Wah, gila. Nah, kalau pakai aura itu sampai 70.000 guys serangannya Jodaru. Karena lagi aura jadi kita bisa coba-coba. Kalau gitu sekian video review kali ini. Jangan lupa setelah kali ini kita pasti masih banyak review-review char keren-keren lainnya. Jangan lupa untuk support Pretty YT dengan komen, like, subscribe, dan share video-video aku. Jangan lupa juga klik lonceng biar kalau misalnya aku live atau aku share video, kalian bisa langsung tahu dan bisa langsung nonton. Terima kasih.